Okey, saudara, ini adalah pohon bidara. Pohon bidara lagi ada banyak khasiat dia. Antaranya Nabi sebut dalam hadis ya, semasa apa nama ni perkebunian ya, iaitu Sayyidatina Fatimah, maka Nabi menyuruh dimandikan ya, iaitu daripada air daun bidara dan juga kapur barus. Dan ni pohon dia yang mana yang lama lah, dia ada buah dia. Okey, ni buah dia kecil, buah dia ni buah bidara. Dan daunnya ni kalau khasiat yang lain iaitu untuk menyembuhkan, menyegarkan badan, terutama dalam konteks bagi memulihkan anggota badan daripada gangguan makhluk halus ataupun sihir ya, berbagai-bagai lagi penyakit spiritual. Di mana kita ambil 7 helai ya. Ambil 7 helai ni daun ni, petik selai ni, sekurang-kurangnya 7 helai. Kalau banyak lagi cantiklah. Kemudian kita tumbuk ya, bagi lebam-lebam. Kemudian masuk dalam baldi dan campur dengan air yang telah didoakan. Paling tidak pun kita doa Fatihah, ayat kursi dan 3 kul. Nah, kemudian kita bagi penuh baldi itu bersama dengan daun ni, disebatikan ataupun dicampur semua air tadi, maka untuk bilasan mandi. Mandi macam biasa dulu dan kemudian barulah kita bilas dengan air ini, daun bidara ini, dan jangan dilap. Kenapa? Khasiat dia, dia ada aroma dia sebagai contoh ya. Ini dan daun ni, dia pohon yang ini berduri tuan-tuan. Kalau kita lihat ya, ada duri di batangnya. Ha, duri. Ya. Kalau kita pergi ziarah di apa nama ni, Madinah di Makkah, banyak daun ni. Antaranya di Masjid Quba. Masjid Quba terdapat pohon ini yang rindang. Orang dahulu kala di zaman Nabi ataupun di Malaysia sendiri di Hang Kuala, mereka menggunakan daun inilah untuk pengurusan jenazah semasa memandikan jenazah. Ya, bagi menggantikan, sekarang ni orang pakai sabun kan, dulu tak ada sabun, dulu inilah. Jadi ada khasiat dia supaya apa, menyegarkan bau dia, tak bau apa ni jenazah tu, mayat sebagai itu. Ini contoh, ni daun ya, contoh ya, dia ada duri. Oh ni, okey.